PSL 2014 Persib Bandung bertemu Persiba Balikpapan di babak final turnamen pramusim Piala Wali Kota Padang yang digelar di Stadion Agus Salim Padang Kamis malam tadi. Persib yang memainkan semua bintang-bintang barunya tampil agresif dan langsung bermain menekan sejak menit-menit awal. Hasilnya di menit 30 mereka dapat hadiah penalti. Eksekusi Maicon membawa Maung Bandung memimpin 1-0. Tertinggal Persiba coba bangkit, namun Persib lebih perkasa. 3 menit kemudian Konate makin menambah keunggulan Persib 2-0 hingga babak pertama berakhir. Jual beli serangan tersaji di babak kedua, namun tidak ada tambahan gol tercipta. Persib akhirnya menang dengan skor akhir 2-0, sekaligus menobatkan diri sebagai juara Piala Wali Kota Padang atau trofi perdana di tahun 2015. Setelah ini, Persib menatap final Inter Island Cup melawan Arema yang tertunda dari musim lalu. Kemenangan dirayakan...